Wakil Ketua KONI Pusat, Warung, ya, beliau ini selama ini dari Sekretaris Taman Raja. Bapak pimpinan SKPD atau pimpinan Pemkot yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur hari ini kami boleh ketemu dengan Ketua Umum KONI Pusat beserta rombongan. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Papua sekaligus Ketua KONI Provinsi Papua, juga Ketua PP PON Provinsi Papua, menyampaikan selamat datang dari kami semua di Bapak. Hari ini mungkin Bapak sudah berkunjung, sudah melihat situasi persiapan kita PON 2020 di Provinsi Papua. Mungkin juga Bapak waktu tanggal 26 yang lalu saya ketemu Presiden pada rapat terbatas di kabinet, saya laporkan itu sudah mundur. Bapak sudah dengar waktu itu, minta mundur karena situasi kerjaan yang kita kerjakan terkait pembangunan cabang tersebut, ya saya katakan baru 50%. Ya, tapi hari itu kita sepakat. Salah satunya adalah mengenai tempat pelaksanaan PON. Kita sudah sepakat hanya tiga daerah saja, tanpa daerah yang kami laksanakan, yaitu Kota Madya Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan Merauke. Kemudian kita juga sepakat mengurangi cabang olahraga yang akan dilantikan. Waktu itu kita tetapkan 47, sekarang berkurang menjadi 37. Ya, dengan begitu pada tanggal 26 itu Presiden memutuskan harus dilaksanakan di 2020. Ya, saya harap kita prinsipnya siap. Kalau Presiden sudah perintah seperti itu, prinsipnya pemerintah siap sudah berdoa. Diharapkan semua pekerjaan ini bisa selesai. Ya, mungkin sampai bulan 9 diharapkan seperti itu hitungan kita, karena kita tetapkan melaksanakan di bulan Oktober. Ya, kalau bergeser pun kita mau di November, tapi kita sepakat untuk bulan Oktober. Dengan demikian bulan September itu semua pekerjaan sudah pembangunan penuh, sedangkan kita bicara di atas bulan September. Ya, progresnya
Saya pikir nanti kepala diaspora akan lapor kami, karena mereka yang selama ini kawan terus kerjanya. Progres ya, diharapkan bisa selesai, kemungkinan saya terjadi. Oleh karena itu, saya ingin lapor kepada Ketua Umum, ya, diharapkan bisa selesai bulan September dan siap untuk kami laksanakan dan kami siap sambut para atlet kita akan datang di Papua. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, selain itu, dari sisi akomodasi penginapan, menyangkut penginapan, ya mungkin saya rasa sekarang ini terbatas. Ya, kita juga minta ke Kementerian PUPR untuk pembangunan rumah susun. Mudah-mudahan di kita juga dapat program untuk pembangunan rumah susun di empat tempat ini untuk menampung atlet yang akan bertarung di PON 2020. Ya, ada juga kita dengan penawaran kita kepada KONI waktu itu, KONI-KONI di seluruh Indonesia. Kalau kami jadi tuan rumah, kami gratiskan penerbangan dari Jayapura ke kabupaten lain di Papua. Kami katakan waktu itu kami siap, kami sanggup penerbangan di internal lokal provinsi Papua. Akomodasi juga kami juga sudah sanggup waktu itu. Ya, ini juga saya pikir akan tanggung jawab kita pemerintah daerah. Oleh karena itu kita sepakat apa yang kita janjikan pada waktu itu kita harus tunjukkan. Ya, pemerintah Provinsi Papua kesanggupan untuk itu. Baik pesawat dari sini ke Timika atau di Merauke. Karena Kota Madia Jayapura dan Kota Jayapura hanya di sini di Alis. Tapi untuk dua tempat itu, kecuali peserta atlet yang datang atau bersiap, itu datang langsung dari Jakarta atau Makassar atau Bali menuju ke Timika. Kalau perjalanan dari Jayapura menuju ke Timika, Merauke, itu urusan kita. Ya. Kecuali mereka datang dari Jakarta langsung ke Merauke, atau Makassar langsung ke Merauke, atau Bali langsung ke Merauke. Itu urusan KONI di seluruh Indonesia. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga kami sudah menyanggupi itu. Kemudian Bapak Ketua Umum, perlu juga kami kasih tahu bahwa kita berharap semua baik pembukaan maupun penutupan, ya termasuk alat-alat yang dipertandingkan kita sudah serahkan kepada mereka yang profesional, yaitu terutama pengadaan alat maupun pembukaan dan penutupan kita sudah serahkan kepada Pak Erick Thohir untuk bertanggung jawab baik pembukaan maupun penutupan acara PON 2020. Beliau menyanggupi itu dan siap untuk mengerjakan itu. Bapak Ketua Umum yang hormati, pada saat APBN untuk pembiayaan pembukaan dan penutupan, ya kami dengar dari Menpora sekitar 300 miliar. Ini langsung masuk ke kami tidak menangani bahan. Jadi kalau APBN disiapkan di Menpora, ya langsung serahkan kepada Pak Erick Thohir. Termasuk pengarahan alat dari kami juga kami akan langsung kasih ke beliau. Ya, sehingga kesiapan kita memastikan
sukses dengan sarapan, kita memastikan bahwa semua kita selenggarakan dengan kerja keras dari KONI Papua sehingga sukses dengan selenggaranya PON 2020. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, kami minta dukungan dari Bapak dan KONI Pusat, kawal kami terus apa-apa yang kurang, apa-apa yang kita harus selesaikan keadaan kondisi di Papua. Ya, apa yang perlu kita siapkan, yang kurangnya apa, kita perlu laksanakan. Tentunya mohon dukungan dari Ketua KONI Pusat. Saya melaporkan juga bahwa atlet kita peserta PON 2020 kita di Provinsi Papua akan melibatkan 1.200 atlet. 1.200 atlet ini sedang melaksanakan TC ditangani oleh Pusat Latihan Provinsi atau Puslapro. Ya, dari KONI kami kawal ini, Pak, sehingga kita juga tidak menjadi hanya tuan rumah, tapi kami juga harus, kalau bisa jadi juara. Tapi kami sadari, tapi kami sadari bahwa kita mengalahkan Pulau Jawa yang sudah susah. Jadi ya, yang penting masuk lima besar. Ini yang penting kita bisa masuk lima besar. Itulah sebabnya Puslaprop yang saat ini didanai oleh Pak Bapak Kaslam. Ya, mudah-mudahan disiapkan secara baik sehingga anak kita 1.200 orang ini bisa berlaga dalam PON 2020. Ya, kami berharap jadi tuan rumah harus kita masuk paling tidak di Indonesia juara satu di luar Pulau Jawa, begitu. Harapan kita seperti itu. Ya, mungkin ini keinginan-keinginan kami, tapi kalau dengan kita kerja keras, kemauan yang tinggi dari kita semua, kita akan bisa sukseskan dalam situasi yang seperti ini. Ya, ya mungkin situasi Papua yang tidak kondusif, saya kurang tahu, menurut kita sesungguhnya kondusif. Menurut kami orang Papua, kalau orang KONI daerah merasa Papua tidak aman, tapi menurut kita aman. Ya, Bapak Nea dimana di jalan, dimana ada polisi, ada tentara. Ya, itu bagi kita aman. Tidak takut dengan keadaan itu. Sehingga dipastikan pelaksanaan PON 2020, PON adalah dalam PON ada perdamaian yang terjadi di Provinsi Papua. Ya, PON mempersatukan semua elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk menyatakan bahwa kita bersaudara dalam Negara Kesatuan Indonesia. PON akan mendamaikan situasi yang terjadi. PON akan membawa kita sukacita. PON akan membawa kebahagiaan bagi orang Papua. Harapan kita seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ketua Umum, ya sebagai Ketua Umum, saya kami laporkan bahwa bukan hanya sekedar pertandingan olahraga saja, tapi bagaimana orang Papua bisa bersaudara dengan satu dengan yang lain dalam kebinekaan. Mempersatukan semua elemen dalam musuh.
que viene que algo se terjadi di Episcopo ada yang saya sebutkan selenggaran dengan PON. Ada hiburan bagi rakyat, ada hiburan bagi orang-orang yang akan datang di Papua, baik atlet maupun ofisial yang akan datang. Ya, itulah sebabnya kita berharap dengan menyelenggarakan PON mempersatukan kita semua dari zaman sampai Merauke. Tidak ada perbedaan karena ini dah muara pertemuan perdamaian yang bisa terjadi di PON 2020. Pak Ketua Koni yang saya hormati, ya, harapan saya, Bapak dan seluruh komponen Koni Pusat untuk memberi masukan, dorongan, penguatan terselenggaranya PON. Ya, tentu kami sadari bahwa kita salah satu provinsi di luar Pulau Jawa menyatakan kesanggupan menjadi tuan rumah, sehingga banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Oleh karena itu, dukungan dari Koni Pusat untuk membantu kita semua penyelenggara event-event yang akan kita sedangkan di Provinsi Papua. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan atas perhatian yang disampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.